cara mencari saham-saham yang undervalue menggunakan aplikasi Poems ID ya teman-teman ya. Ini Poems ID kita akan gunakan untuk memfilter saham-saham yang benar-benar dalam kondisi undervalue. Teman-teman, yang pertama kita langsung masuk ke Pro Stock, dan yang kedua kita ambil aja untuk menu Stock Screener teman-teman. Klik di sini dan teman-teman fokus di data fundamental. Sekali lagi, fundamental, bukan technical dan bukan candlestick. Kita klik aja di sini teman-teman. Nah, setelah muncul banyak sekali informasi, kita fokus di satu informasi saja, yakni undervalue stock. Kita tap terakhir teman-teman di undervalue stock dan muncul banyak sekali list ya, daftar saham-saham yang memiliki kondisi undervalue stock. Selamat mencoba ya teman-teman ya, pengguna, untuk teman-teman semuanya pengguna aplikasi Poems ID dari Philips Sekuritas. Thank you dan bye-bye.